untuk isi pempeknya, kita buat pempek selam, kita isi telur. Telur ini kita rebus ya, kita rebus dulu. Terus lepas rebus, dia masak, kita kupas dan kita jadikan untuk isi pempeknya nanti. Kita bikin pempek, nggak ada ikan tenggiri, nggak ada ikan haruan, ikan gabus, kita guna ikan teri. Kita rebus dulu ikan terinya. Ini ikan terinya udah mendidih. Nah, setelah dia lembut, kita bisa blender. Nah, dicampur dengan tepungnya nanti. Sekarang kita rebus telurnya. Ini telur untuk isi pempeknya. Ini ikan terinya sudah siap untuk di blender. Kita masak air untuk mengadon pempeknya. Ini ikan terinya sudah di blender, sudah halus. Tapi kita panaskan lagi sampai mendidih biar senang mengadon tepungnya. Ya, kita tunggu sampai mendidih. Air ikan sudah mendidih, kita masukkan tepung gandum. Tepung gandum ya, masuk tepung gandum ya. Adonan ini boleh satu-satu, dicampur sekali. Tepung gandum saja dulu boleh, campur tepung kanji pun bisa. Ya, kita masukkan tepung gandum dan tepung kanji. Ini tepung kanji nih, tepung ubi, tepung kanji. Ini tepungnya sudah kita campurkan, tepung gandum dan tepung kanji. Nanti kita oleni sampai merata. Nah, ini adonan yang udah dioleni, tinggal kita isi dengan telur, ataupun ini ada udang, kita boleh isi dengan udang ya. Oke, sekarang kita isi telur. Sekarang kita buat isi ini, tinggal aja dibulatkan. Ini adonannya udah di uleni, jangan lupa sama tepung kanji biar dia tidak lengket. Ini satu telur masuk. Ini namanya pempek kapal selam. Yang tepung kanji ya. Saja telur sedikit,
Ini besar size tepungnya ikut selera. Sampai telur habis. Untuk isi ikut selera, kita mau isi apa saja boleh. Ini kita masukkan udang, udang. Oh, udah dicuci belum, kebilas. Biasalah. Faktor U. Ini si udang. Thank you.
kali, Pak? Satu biji telur? Hah? Satu biji telurnya? Oh iya. Kayak yang dijual orang tuh. Jadi sisanya? Lenjer aja, panjang. Potong potong. Dari mana di sini lah nanti? Yang panjang boleh untuk besok. Tidak sempat, sahur pun bisa. Tidak sempat. Sebentar coba kita mulai. Bu, nanti kita tengah malam masak ikan teri, ikan. Ikan teri habis? Ada di kulkas. Ini? Semua? Yang plastik hijau? Iya. Telur berapa kamu? Ini 10 biji ini. 10 satu yang sisa lama itu kamu masukin 11. Ini kakak try pakai udang. Bantu kakak, mau dong. Siapa orang yang bantu kakak? Kita buat pempek lenjer. Ini namanya yang panjang ini pempek lenjer. Lenjer. Terus. Minta dulu apa? Ada. Tarik. Dua, Dek. Sakit tak sini, Bu, Pak? Banyak goyang, kok. KKR. Betul enggak aku cakap? Goyang. Enggak pandai goyang dah. Pandai goyang kok lupa lo puasa. Dalamnya taruh apa itu, Kak? Nah, ini pempek lenjer. Pempek lenjer. Ada berapa orang tadi yang lihat mau bantu itu, Kak? Semua mau bantu ini. Satu pun enggak ada kan? Nih tengok, besar ada macam ini. Hah? Ada, Pak. Segitu lah. Itu kok kayak gitu, mana isinya? Gak usah isi lah, rebus aja kayak gini. Nanti dipotong. Dan itu ada isinya? Nanti mau tahu duluan habisnya nanti pada ini. Iya, habis yang itu baru orang cari yang ini. Kita buat aja bentuknya kayak gitu, semua. Ini sebenarnya mau disimpan. Simpan untuk apa? Besok. Itu dalamnya apa, Nak? Enggak ada. Yang ini. Dari itu. Gak usah dibeli dua. Ya, pempeknya sudah siap, tinggal direbus. Ini pempek lenjer, ini pempek kapal selam. Si telur. Kita panaskan air sampai mendidih. Air ini kita bagi minyak sedikit biar pempeknya
tidak lengket. Itu cara merebus pempek ataupun tekwannya. Bagi minyak bekas goreng pun tak apa. Nah, kita tunggu dia mendidih, baru kita masukkan pempeknya. Air sudah mendidih, sekarang kita masukkan pempeknya. Nah, masukkan aja ya. Ini. Terus. Tunggu sampai pempek mengapung, baru kita angkat. Pempek